Ini dulu cincin masuk sini yo. Iya. Terus lepas. Iya. Lepas atau dilepas? Dilepas. Siapa yang melepas? Orang. Pernah masuk cincin ini. Ini nanti kita lepas ini nanti ya. Alon-alon ya. Orang kenal. Yuk saya gelem-gelem. Angger sampai tenang, alon-alon iso ya. Alon-alon ya. Tabutir ya. Bismillah. Aman. Pengenane kan diantar dari Jawa Timur. Nggih. Lah niki wonten mriku ucul mah. Ayo, nah, nanti. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di Kudus ada beliau, coba kita deketin. Assalamualaikum. Wih, Pak. Mau kemana? Jalan-jalan. Yes? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Sampai rumahnya mana? Pati. Pati. Pati ini mana? Pati. Di sana? Di sana Pati. Salaman saya karek kulo. Kulo nggih asline tiyang Pati, Pak. Tayu kulo. Lah jenengan pundi? Pati. Pati kota? Di sana apa? Di sana Pati. Asmane jenengan sinten? Akemat. Eh? Akemat. Pak Akemat. Iya. Ini mau kemana? Mau mana? Jalan. Jalan-jalan. Mau ngerokok? Ada rokok. Wadah rokok? Bawa rokok sampean? Bawa. Sampean tahu ini daerah mana ini? Hah? Ini daerah mana sampean tahu? Daerah Kudus. Kudus, iya betul. Duh. Desanya ngendi jenengan? Pati ini ya. Nah, pati ini ngendi? Gabus. Gabus. Desanya apa? Anju. Eh? Tanjung Anom. Tanjung Anom. Oke. Tanjung Anom gabus. Jenengan nyari siapa? Enggak cari siapa-siapa. Enggak cari. Lah ada pengen pulang sampean? Mau pulang. Eh? Mau pulang. Mau pulang iki. Iya. Mau pulang katanya. Bentar. Coba aku lihat jarinya jenengan, Pak. Mboten sakit iki? Mboten. Kukune dudu tak ketok isik, Pak. Kukunya dodo, tak ketahui dulu. Ternyata ada cincin yang menempel di itunya. Tak ketahui Pak. Amit on sewu, Pak Ahmad. Gada lari mboten? Dereng. Dereng. Dateng griyo anten tiang sepue? Anten. Eh? Anten. Dulu sampe sekolah di mana? SD. SD? Iya. SMP ndak? Iya, SMP. SMP mana? SMP Pati. SMP berapa? Eh? SMP berapa? 1. Eh? 41. S1? Sampai kuliah S1? SMA-mu mana dulu? Eh? SMA-mu mana? Madrasah. Madrasah? Madrasah Alia? Iya. Teng Budi? Pondok. Pondok di? Tanjung Anom. Tanjung Anom? Iya. Ini dulu cincin masuk sini yo. Iya. Terus lepas? Iya. Lepas atau dilepas? Dilepas. Siapa yang melepas? Orang. Pernah masuk cincin ini? Ini nanti kita lepas ini nanti ya. Yang situ? Wih, emas apa orang? Aku kangen di sebelah kiri itu. Aku harusnya sebelah kanannya. Pengen pulang enggak sampean ke Tanjung Anom? Iya, pulang. Pengen pulang? Iya. Kita bawa pulang dulu aja ini nasi ya. Iya. Terus harusnya kita antarkan, ya? Iya. Sudah? Ya. Wih, ini gelang apa, Pak? Gelang, jalan layang. Tak gusik ke motorku, ya? Karena ini masih deket aja lah ya dari rumah. 20 menitan, orang-orang lah ya. 10 menit lah ya. Ke rumah, kita mandikan di rumah. Terus nanti kita antarkan pulang, nunggu Bunda pulang. Karena Bunda tadi sudah sampai Terboyo.
Ya Pak. Melu aku sih. Tak gojekke motor, nanti tak tekke pulang ke Tanjung Anom. Ya. Oke. Salaman sih. Salaman, ya. Sekarang jalan ikut saya. Tak bojekke motor, tasmu bawa, ya. Bersih-bersih di rumah saya. Terus nanti tak antar ke Tanjung Anom. Oke. Oke. Pati. Iya, tak antar ke Pati nanti, ya. Tapi ikut ke rumahku dulu, ya. Aku ambil mobil, ya. Yono. Oke. Okay. Aku topi laken ya, Pak, sampean, Pak. Wah, kok potong rambut sisan di tempatku biar bersih, ya. Ya wes, gitu aja ya. Fix kita antar ke Tanjung Anom ini nanti. Gimana, Pak? Oke. Okay. Tos. Sebentar. Tasnya bawa. Naik motor gua, yuk. Ajak. Gini. Aman lah ya. Aman ya. Anut tuh ya. Masih macem-macem. Kita bawa, kita evakuasi, kita bawa ke rumah lah. Terus nanti kita bersihkan di rumah, kita antar ke Tanjung Anom. Mes, pokoknya tekan Tanjung Anom. Asli Tanjung Anom jenengan. Asli ya. Oke, yuk. Dan kene potong rambut dulu ya, mandi, ganti baju nanti ya. Jadi gak aku cek lebih yang tunggu gitu gak ubi ya minum gimana minum gak ubi Ahmad betul Ahmad Ahmad coba jenengmu pak dulu sekolahmu sampai kelas berapa? Madrasah Sanawi apa Aliyah? Sanawi. Nanti bojo apa dereng? Nanti duwe pacar sampean piye? Pernah kerja di mana? Lihat tasmu dulu coba. Di sini apa ini? Amek pengecer. Wah. Sampai kecewan. Masuk fakta. Berarti udah tahu kunci. Kunci. Namun jarum. Mungkin. Ini pada siapa? Putus ini. Iya. Pas mas putus ya. Orang fullback malah jarak atau kayak apa? Rokok tapi tidak ada isinya. Staf pendaftaran Mati Rahayu. Kayak Nafis. Tasnya ini. Tas cewek ini. Mungkin ini. Ini bisa kan? Gue minum dulu. Monggo. Baca dua sih. Baca dua atau? Bang Wei lagi. Cuk, kok napa mana? Oke, bajumu rangkep banyak. Ini, Ini, heren. Sampean pernah dibawa ke rumah sakit jiwa? Belum. Di rumah ada keluarga sampean di Tanjung Anom? Ada. Siapa? Yang di rumah siapa? Biah. Heh? Biah. Biah itu siapa? Orang. Bapakmu siapa jenenge? Biah. Bapaknya sampean siapa namanya? Rabu. Heh? Rabu. Rabu. Ibu jenengan siapa namanya? Ibu. Siti. Bu Siti. Jenengan punya saudara? Punya. Kakak apa adik? Adik. Adik siapa nama adikmu? Biah. Biah. Biah itu laki atau perempuan? Perempuan. Adikmu berapa? Satu. Satu tok itu.
Rubiah. Oke. Potong rambut ya. Disep sik rokoke. Heh, rejakan sapa sik jokotmu. Ngatek, ngatek. Ngeruah. Rangkepanmu wakil toh, Pak. Ana duwite ora iki? Jaket pembalap kok, Cah. Hey. Ah, lu markas zaman biyen, he. Kaosnya cepet semua. Nampi tuh, he. Kaosnya rangkap 7. Gelang. Gelang kok ora cepet iki, nih. Kok sampean pakai gelang ben apa? Enggak apa-apa. Ben ganteng. Iya. Heh? Ben ganteng. Ganteng keren. Ben ganteng apa ben keren? Keren. Keren. Pacarmu dik ben sapa jenenge? Heh? Eling-eling coba. Pacarmu siapa namanya? Tamat. Hmm? Pacarmu sapa jenenge? Iya. Biar adikmu ngono kok. Yang ini? Dan dia. Wah. Banyak sekali. Orang apa-apa tuh tak ketahui semua? Gak apa-apa tuh? Enggak. Nah, jangan pakai lagi ya. Enggak. Sampai gini pinggat kabeh. Hei, cincinnya. Cincin Pak. Iki cincinnya siapa? Sing awake siapa? Di jalan raya. Oh, nemu di jalan raya. Iya. Nemu di jalan raya. Piye? Yo jimate manung setane lho mari. Oh, tenang. Ora kemirik. Iki nek ana ana kodame terus piye? Ngopo begitu turu ngeloni kowe engko? Ah, iya. Oke, yo kepen nanggung ngono barang. Sini yang itu. Kakekku kok ilang ngono ya, marah. Wah, ini masih ada ngono. Kuningan. Nah ini. Iki angel ora iki? Lor ora? Ora kena mati. He? Angel iki. Sabun ya. Nggo sabun ya. Wah, karo sabun ora kena mati. Iso. Sabar, ora ora. Ora kena lara mati. Yo di dadal alon-alon, alon-alon ya. Alon-alon ya. Ora kena. Yo sik gelem-gelem. Angger sampean tenang alon-alon iso ya. Alon-alon ya. Tak putir ya. Bismillah. Aman. Sabar. Ya. Tahan sebentar ya. Sedih. Tempat sabun itu udah ketinggalan yang piro ya. Yang telu apa yang empat, Mas? Amit tuan sewu ya. Loro ora? Enggak ta? Ini sakit iki. Eh? Sakit ra kena Mas iki. Kuwi. Angel iki. Ganjil. Ah iya, ngene terus piye ya? Sulit iki kowe. Sulit. Sabar ya. Kira-kira iso ora? Eh? Kira-kira iso ndak? Ora kena di nek njebuk cara ngono angel Mas. Kudune piye carane? Ana anu giring nganggo grendel botak ketok ngene. Grendel. Anu grendel. Grendel. Yo. Kanggo apa ya kowe? Sing kok ngene apa? Sambian ketokane kan. Nek kono iku tas kene iki ono. Tas iki Pak. Cilik kok jero kono iku. Iki sambungan ya Rul ya. Sambungan. Hmm, sulit diwengkang iki. Gelek sik ya. Wis kena potong sik. Karep kono kok kok kek kono dadi potong Subadi. Potong Jup. Kono melu Subadi kono.
nikmat Tuhan mana yang kudustakan ya. Eh, sudah berhari-hari berbulan-bulan tidak mandi, kemudian mandi segeri kayak apa? Ya Pak, Pak Ahmad, seger boten? Nggih, seger. Enak? Nggih, enak. Setelah ini pengen kemana? Pulang. Pulang kemana? Di rumah. Ke Tanjung Anom? Nggih. Oke, okay. Nanti di rumah mau ketemu siapa? Saudara. Siapa nama saudaramu? Bi'ah. Hah? Bi'ah. Bi'ah, ya. Itu adik atau kakak? Adik. Adik, ya. Orang tuamu masih ada atau sudah meninggal? Masih ada. Masih ada, ya. Siapa nama bapak jenengan? Bapaknya? Oh. Pak Ane enggak punya. Eh, sudah meninggal apa enggak ada? Ya ada. Ibumu siapa ibumu? Ibu Siti. Siti, Siti siapa? Siti. Siti Tok apa sih ada kepanjangannya? Siti Tok. Mosok Siti Tok. Dulu jenengan kerja di mana? Belum kerja. Belum pernah kerja? Belum. Dulu pernah senang ke perempuan? Belum. Dulu pernah senang ke perempuan enggak? Enggak. Enggak pernah? Enggak pernah. Perempuan yang kamu suka siapa namanya? Enggak ada. Enggak ada? Enggak berani? Enggak berani. Kenapa enggak berani? Ya, belum berani. Ya, kenapa kok enggak berani suka ke perempuan, kenapa? Belum wayah. Belum wayahe? Belum wayahe. Orang di duit apa kepiye? Ya. Kopi di duwe sik, ben anget ae duwe sik. Nggih. Pengin pulang ke Tanjung Anom. Kamu dari Tanjung Anom sampai Kudus itu jalan kaki atau naik motor? Jalan kaki. Lewat mana? Lewat jalan raya. Lewat jalan raya. Lah kamu jalan kaki mencari apa? Kok sampai Kudus mencari apa? Enggak mencari. Enggak mencari apapun. Enggak. Hanya pengen jalan-jalan. Iya. Lah kamu tahu jalan pulang enggak? Iya, mau pulang. Tahu jalan pulang? Tahu. Tahu. Jadi tadi itu kan posisinya dia lagi duduk di pinggir jalan depan SMA 1 Bae ya, Herun ya? Iya. Duduk situ. Salaman. Bilang apa? Bilang apa ke saya? Bilang teman. Teman. Guyu tak? Iya. Guyu tak? Iya. Mesem tak? Tos kita? Tos tak? Iya. Salaman. Teman kita? Iya. Yeah. Saudara? Iya. Yeah. Senyum kita? Iya. Yeah. Ha. Yeah. Ha. Yeah. Ha. Yeah. Ha. Ha. Waduh edan ya. Mau bisa apa? Bisa. Alon. Alon. Ditiup. Seger. Seger ya? Seger pak? Nggih. Wah. Dimut rokok Rokoknya apa sampun? Bun. Dulu gak pernah kerja sama sekali? Belum. Belum. Jenengan kelahiran tahun berapa? Tahun 1995. Kelahiranmu berapa? 1995. Mosok tak? Jenengan kelahiran 95? Yeah. Orang ngantil lah wah. 95 dah laki 30. Pakai 29. Orang mungkin. Jenengan kelahiran tahun pinten? Keling-keling sel. Hah? Lahirnya tahun pinten jenengan? 1958. 58. Ini masuk akal malah. Tak terlalu mulai kok ya. Kopinya tak enak, aku tak salin, aku siap-siap. Gitu ya teman-teman ya. Kita siap-siap ke party sekalian aku nyumbang. Sip. Kita on the way menuju Tanjung Anom. Bahkan barusan ada info. Ternyata dia orang yang sering hilang. Lebaran kemarin diantar dari Jawa Timur katanya. Pak Ahmad. Ahmad jenengmu. Pengen mulai? Iya. Nek sudah sampai rumah jangan kabur lagi ya. Kamu katanya sering pergi. Pak Ahmad. Jenengan kok jalan-jalan enggak betah di rumah apa piye? Enggak betah. Enggak betah. Kenapa enggak betah? Enggak apa-apa. Pengen jalan-jalan terus ngono? Enggak. Lah terus? Yang nyuruh jalan-jalan siapa, Pak? Ada yang bisiki? Enggak ada. Enggak ada, pengen jalan sendiri. Tujuannya kemana?
Ya, pulang. Tujuannya mau pulang. Iya. Pengen pulang kemana? Ke Tanjung Anom. Iya. Iya. Nanti sudah sampai Tanjung Anom, jangan pergi kemana-mana ya. Iya. Gitu ya, teman-teman ya. Terus mudah-mudahan nanti sampai rumah berjalan baik, tidak ada penolakan apapun. Karena dia pinginnya pulang katanya. Gitu ya Pak? Iya. Pripun, jenengan mau cerita apa? Enggak apa-apa. Salaman sama saya bilang apa? Tadi sudah tak mandiin, yeah. Dipotong rambutnya, ganti baju, yeah. Bilang apa? Selamat. Eh? Selamat. Selamat apa? Menempuh hidup baru. Iya. Yeah. Yeah. Bujumu siapa? Belum punya. Belum punya istri. Belum punya. Kerja kah? Iya. Oh no. Oke lah, sudah ya. Nanti kita lanjut sampai Tanjung Anom. Sip. Menjelang maghrib nih, senja di ujung selatan pantai, dikawal oleh Mas Bro depan itu, motor roda tiga. Itu temen difabel yang luar biasa ya. Jadi solidaritas mereka yang luar biasa. Motornya yakin tekan mana-mana itu pasti. Tadi kita udah kontak dengan Pak Care, cuman Pak Care ada di Blora jadi nggak bisa mendampingi. Kita udah diarahkan ke Dukuh Pondok. Mungkinnya mau dijemput saudaranya Pak Lura. Pak Care. Mau ditungguin saudaranya Pak Care di Tugu Peluru. Karena udah terlalu malam. Kita udah sampai duluan. Eh, nanti kok kesuan. Karena nanti habis ini saya juga masih ada agenda ke tempat lain, ke Telogo. Apa sing nikah? Huda Kopis. Undangane ngemenoti karo Yopi karo Abu. Dari ki undangane habis. Kok Dukuh Pondok Tanjung Anom. Iki mungkin. Jenengan sedherek, Pak. Cari. Nggih. Kula nuntun jenengan ya, Pak. Kula ngetutke jenengan. Nggih. Niki kanan. Apa lurus? Lurus. Jenengan kula mawon. Siap. Alhamdulillah. Yes, Mas Wiwit. Sudah ketemu sedherek jenengan di gerbang pondok. Wonten perangkat kula teng mriku, Pak. Nggih, niki mau kula nganu dikawal sapa lah iku perangkat atau sinten nggih? Ketunan bajune biru. Nggih. Mobil jenengan apa, Pak? Innova putih. Oh, ini apa penting, geng. Heeh, suwun ya, Pak. Oke, yuk. Matur suwun Gusti, banyak orang-orang baik yang membantu. Wislah. Jadi kebaikan walaupun kecil itu pasti akan saling terikat. Berkah barokah buat semuanya. Nggih, njenengan dipengin kulung ora iso kluyuran. Iya. Nggih, makai kula sanjangi. Wingenane kan diantar dari Jawa Timur. Nggih. Lah niki wonten mriku ucul mawon. Iya, nanti. Assalamualaikum. Salam. Pak, saya Adi, Pak. Oh, sampean dalem e? Kudus. Kudus. Kula asline Tayu, Pak. Nggih, KTP-ne nggih, Pati. Lah. Kepanggih niku teng Kudus, Pak. Teng Kudus. Lah, wau kan piyambake niku layah-layah ning pinggir ratan, pinggir pagar depan SMA 1 Mbai. Nggih. Lah pas saya mau ke arah Pati. Iru ngabari Pak di sana ada balik, gue lomong kerasa nggak lihat toh. Pakai topi laken, kaos rangkep itu, nyana, celononan, tak tangleki. Pati ini di Tanjung Anom, gabus kira. Terus tak gue mulai, karena saya bawa motor mobil bawa istri ya tadi. Terus tak bersihkan di rumah saya Kudus, potong kuku, potong rambut, adus, salib niki. Pokoknya wis lah, tak terkini gue nih. Tanjung Anom lah tadi teman-teman bergerak akhirnya ketemu termasuk Mas Bro ini bergerak untuk menemukan keluarga akhirnya ada informasi sampai saya kontak dengan Pak Suraji dengan Pak Wiwit Pak Care nah, terus Pak Care kontak beberapa perangkat termasuk jenengan gitu ceritane. Pak Nun Sewu ini hilang pun pinten wulan
Gila rumian ini gue yang buat ganggu lah. Beli ini kita ketar. Apa bodoh ya kayak? Ilangnya apa bodoh? Apa bodoh temakan ini tolong sasinan ya? Gawat, buat tegrio nih gue. Siang nih kalau apa? Siang nih kalau. Poso, sawal, apit. Ya tolong sasi lu mah hancur. Oh, pedali ini gue dalu. Cucu gue. Dalu. Dalu ini jadi. Yuswana pinter nih. Nggih sekitar sekitar 55 ya 55 55 nggih jenom ya kan jenom Pak untune ya ilang kami nganu Pak perangkat jane ya Pak perangkat ngapunten nggih ngaten iki nek dibawa ke rumah sakit jiwa gadah kis mboten ya marane iki jane niki lamun nganu menate teng ya saya kan pun buang banget terus gak punya data datanya winginannya pun kalau betul teng kecamatan rekaman okay, proses rekaman KTP tapi ngantos ini dari yang keluar cuma kakaknya sudah ada kakak sudah ada kakak sudah ada. Nanti ngeten ya Pak yeah. Nek misal dia punya kis di, dibuatkan kis buat diusulkan yeah, nek diusulkan mangke hey. Ya jelas gak ada nek nanti sudah jadi kisnya kontak saya tak bantu masuk RSJ Tengok ke Semarang. Saya siap bantu bawa. Jadi ngeten loh Pak, orang gangguan jiwa itu harus minum obat tiap hari sepanjang hayat. Ngeten iki mboten ngunjuk obat kira. Ya sadak kaget ilang neh. Asa niki lho Pak nuwun sewu. Iki jane mesti nganggo tang gede ngoten saged diwengkang. Cuman alatku tak cari ndak ketemu. Yang ini longgar yang ini. Susah niku panjenengan. Sing iki lho, nggih. Nggih sakit-sakit ini. Ngangge alat sing rada kenceng ngono. Wong mboten tak wengah ra kuat re. Tapi tidak nggih, tidak berbahaya yang ini. Nggih, sejak sudah berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun gak susun cinta, Pak De. Nggih, Bu. Riyane mulo bukane pripun no sakit ngeten? Ya pangane ya Kak aja ngomong teh. Ah tenan ah. Dari awal ceritane riyen panci ngoten. Seneng wong wedok. Seneng tiang mriki. Heeh, wedok ora gelem. Mboten purun. Lah yen disenengi tiang mriki ya nyeloro terus. Lah terus biasane niku nggih ngamukan kali tiang tuwa ngoten. Ya. Ngamukan ngoten lho riyen niku. Jamer riyen ya. Sasaran nggih tiang sepuh ya. Ayo. Pokoke nek sanik ngantos ngantos tiang sepuh ngomong niku mboten pokoke sampai kelantur lah. Nggih ngantos tiang sepuh kalih niku pun ninggal sedaya mboten keroh ya. Iya, karena putus obat. Nggak. Ternyata pernah pengen RSI Magelang ya. Zaman dia tengah RSI Magelang ya bayar yuk. Bayar. Nggih, Rian bayar. Mbok doang kok mereng wonten kis nih kok. Iya. Nganu Pak, nuwun sewu. Jenengan sanjang bidan desa untuk mengusahakan obat dari puskesmas. Mboten ya. Nah, minimal obat niku Rian ben mboten ilang gitu ya. Iya. Jadi keluarganya ya wes salah hilang yolah wes mulah yolah ngoten ya Pak ya. Lah era. Nggih. Saya itu nggih memahami ngoten niku. Nek dicancang nggih sakake. Nggih sakake. Politik niku nanti dicancang iki. Kalman kayu kan dicancang. Jaman riyen sampe dipasung ya. Nggih. Jaman dereng kemana-mana niku. Karena galak. Nggih. Soale ngamukan. Pak Ahmad. Ojo keluyuran ya. Nek omah ae. Ngewangi adine mbuh nyapu-nyapu mbuh ngarit. Kira ngono gelem tekan omah. Heeh, resik-resik mangan yo karo dieki. Upami medal atok klo ken masuk legal. Ya, aja keluyuran, kene ora harus dalane mule. Lah ini udah 3 bulan lebih ora undang. Nek tak tangkep pengen mule. Jadi pengen pulang tapi ora harus dalane angge apa. Ya, tenan ya, aja lunga-lunga meneh ya. Ora lunga ketemu aku tak terus meneh. Nggih. Adus ya. Oh nek adus seger apa ora? Adus salin ya. Aja ratus. Ya ini di luar kebiasaan sinau urip. Sinau urip ku ngeterke nek nek wonten kabar keluargane. Lah iki nggih. Iki alah ono ra ono pe tak terima aja ra. Kuwatir kula ngeten ah. Mangke nek nek mboten tak terke pas keluargane kontak ilang ra ketemu ngoten le. Wong ku yo ra adoh ngoten le. Podo patine cuman aku lor kowe kidul. Pati cinta damai. Yes. Yeah. Aku nek karo wong pati mesti tak legane iki, Pak. Nggih. Mari podo pati. Nggih, kami sebagai perangkat dan juga mewakili pihak keluarga, kula matur nuwun sangat dumateng Mas Adi lan sedaya timipun atas semua bantuanipun sehingga mangke
mugi-mugi pikantuk balasan saking Allah SWT. Amin. Amin. Nanti balasan ingkang langkung saya. Amin. Pokoknya Sinar Urip siap berkolaborasi dengan Wong Pati. Karena aku ya Wong Pati kok. KTP ku ya Pati kira. Makanya nuwun sewu kaya pasti tak lega kene Wong Pati iku. Yo apa yo primordialisme yo lah ya. Tapi yang pasti kita siap berkolaborasi untuk kebaikan dan kesehatannya Pak Ahmad. Tadi kita sampaikan nih, nanti kisnya sudah jadi, kita siap membawa ke rumah sakit jiwa. Ya, siap, siap, siap. Ya, sekali lagi matur suwun buat perangkat desanya. Sama-sama. Berkah barokah. Amin, amin, amin. Mas Bro, matur suwun ya Mas Bro. Ah, iku lho ya. Najan difabel, semangatnya luar biasa dia itu. Ah, motormu tekan dia, Bro. Tekan tuh Pak. Sehat selalu buat semuanya lah ya. Amin. Oke. Amin. Amin. Ngoten ya Pak Ahmad ya. Tak tinggal boleh ya. Sehat aja lu ngoten ya. Lungo. Kermetu kutu bali. Pokoke wae. Dadah. Assalamualaikum. Lapo-lapo lah. Penting kok.